Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, bapak ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, wabil khusus kepada pengasuh majelis beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat amat mulia, peristiwa yang sangat luar biasa. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'ratkan, dinaikkan ke langit pertama sampai kepada langit ketujuh, pada akhirnya menjemput perintah sholat lima waktu yang asalnya adalah 50 waktu. Cuman begitu turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa minta disuruh kurangi. Akhirnya ditawar tinggal lagi 5 waktu. Yang 5 waktu ini tidak bisa lagi ditawar-tawar karena ini sudah ditawar oleh Nabi. Sembahyang 5 waktu itu harga mati sudah. Apapun alasannya, setuha apapun kita, kalau sembahyang 5 waktu tetap hukumnya wajib. Sekalipun nang bini berjalan bekisut, nang laki betingkaung, namun tetap wajib sembahyang. Kalau kada hingkat lagi sembahyang berdiri, bawa sembahyang berduduk. Kalau berduduk kadehingkat jua, bawa sembahyang berebah. Berebah kadehingkat jua, isyarat mata. Isyarat mata kadehingkat jua, liwat hati. Pakai hati kadehingkat jua, mati itu. Artinya pas sembahyang 5 waktu itu sampai ke mati, tidak ada tawarannya, itu harga mati. Kemudian dirangkaikan lagi kegiatan malam ini, peringatan haul yang ke-17, guru kesayangan kita, guru Abah Sekumpul. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan haul ini, kita dapat lebih memantapkan, menempatkan beliau di hati kita, agar kita ini ada di hati beliau. Karena kalau kita bisa menempatkan orang alim di hati kita, ini betul-betul anugerah yang sangat luar biasa. Karena kata Nabi,
inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya kata Nabi, nanti ada kalangan umat manusia yang masuk ke dalam surga majjanan, yaitu gratis. Cuma-cuma kalau menurut hitung-hitungan, orang ini kada pantas langsung masuk surga karena dosanya banyak. Ma 45 bakul dosa, di mana-mana ada melakukan dosa. Menyambati orang aja kada kehitungan. Katuju banget nyambati keaiban orang. Gatal muntungnya kada nyambati orang hari ke hari itu. Kebanyakan makan gangan kaladi. Makanya muntung tu gatal mengandak besesambat terus. Kata kiai nang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambati orang tu kebanyakannya laki-laki. Kada semua bang, tapi kebanyakannya lelakian nang katuju nyambati aib orang tu. Amun bibinian memang sudah bawaannya. Kata kiai itu bukan ulun. Ulun nyampaikan cuman, entah betul entah tidak, rasalah masing-masing. Nah kita ni kebanyakan dosa liwat mulut. Makanya Nabi sudah mengisyarat dalam hadisnya, inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi malayakni. Rupanya banyak disiksa pada hari kiamat itu akibat mulut kita. Orang ini menurut perkiraan kada pas langsung masuk surga. Tapi kenapa maka langsung masuk surga? Nah sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang nang ada di dalam hatinya menyayangi ulama sampai wafat sidin. Ini nang ke 17 tahun dah, kita masih keganangan lagi. Kita masih ingat lagi karena kita menempatkan beliau di dalam hati kita. Maka itu dalam kitab Matla'ul Badrain diceritakan nanti di akhirat ada hamba Allah yang mau digiring masuk ke dalam neraka. Begitu digiring masuk ke dalam neraka, lalu Allah menyuruh malaikat. Kata Allah, hai malaikat, coba ambili hambaku tuh nang handak dibawa ke dalam neraka tuh. Coba pang ditakuni, kalaulah selama di dunia inya duduk di majelis ilmu, di majelis orang-orang soleh, di majelisnya orang alim, ada pengajiannya datang bersama guru di situ, kalau inya pernah sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Karena kita ni berataan masuk surga dengan rahmat Allah, kada bisa mengandalkan amal. Amun mengandalkan amal, iblis tu pendahuluan pada kita masuk surga. Terbanyaknya beramal pada kita 400 ribu tahun beramal di muka bumi, 400 ribu tahun di langit sana. Cuman karena kesalahan sombong, imbaham tu keluar daripada surga. Berarti amal kada menjamin, nang menjamin tu rahmat Allah. Cuman inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah selalu datang kepada orang-orang nang berbuat baik. Makanya kita ni jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun kada pernah putus asa. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanamnya pulang habis mati karena kemarau. Tahun dudi tanamnya pulang habis mati karena banjir. Tahun dudi tanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Orang sampai kemati kada pernah putus asa. Makanya kita mengharap rahmat Allah, jangan putus asa. Rupa ditanya kada pernah hadir di majelis ilmu, tanya nang kedua, pernahkah sekampung dengan orang alim? Makanya sempian ni beuntung banget, pernah tinggal satu provinsi dengan tuan guru tuh, untung banget. Kami kada suah sampai sempat sekampung, tapi paling tidak sampai saya ke kampung sidin. Kalau pernah sekampung dengan orang alim, sudah dosanya diampuni masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Maka beuntung kita nang sekampung dengan orang alim, nang warasatul ambiya.
Rupakah ada juga suah sekampung tanya nang ketiga suahkah makan tak imbai wan orang alim. Namunnya suah tak imbai satu hidang. Nah dosa ku ampuni masuk surga dengan rahmatku. Begitu kasih sayang Allah kepada kita hambanya untuk dimasukkan ke dalam rahmatnya. Makanya ulun paling senang paling ketujuh kalau makan di bawah ikhya itu paling ketujuh. Apalagi waktu lapar. Nah, karena ulun paham dah kiai itu kada banyak makan, akulah yang mengguhitnya. Nah, lagi waktu lapar, saya pernah di Pekalongan puasa 3 hari puasa putih Pekalongan Jawa Tengah dekat Habib Lutfi. Ada situ Habib Ahmad keturunan Rasulullah yang ke-36 jangan silap. Jadi rupanya pas hari ketiga maka puasanya puasa putih pulang tuh. Ia buka puasa, ia makan sahur, maka makanan putih-putih bang. Sekali hadap bang makan, mun berdiri kada boleh mengulang lagi. Lapar parut, nang ketiga pulang tuh. Datang mobil singgah, Mbah Yayi berlima, 4 beading situ. Berlima dengan ketua majelis ulama Kutam dia Pekalongan. Saat kami diambil sidin, suruh masuk ke mobil. Saya kada bertanya, kiai membawa ke mana tujunya. Pokoknya buat jua lah, sampai ke tempat jam 5 petang sudah. Rupanya orang acara haulan. Nah dipanggillah semua masuk rombongan Mbah Yayi. Karena saya ikut Mbah Yayi duduk pas berhadapan dengan Habib Ahmad Sahibul Haul 14 Sa'ban di Pekalongan. Jadi saya pas sehadap maka setalam-talam di sana dan setalam di talam tuh bang. Makanan ada berpiring gak ada. Saya bingung makanku puasaku, puasaku makanku, ku itu hitung pas berampih makanku. Makan aku di situ. Pikir hati puasa kapan-kapan masih bisa makan seidang dengan apalagi zuriat nya Nabi kabila kesempatan bisa kada datang 2 kali lagi aku guhit lah biar nanti kalau malaikat nanya pernah makan pernah puasa ginta betal-betal asal pernah puak makan sehidang dengan orang alim. Saya dibawai kawan mengambil kiai ke Jambi hendak dibawa ke Riau ke Tembilahan. Ulun banyak gawian sibuk tapi bicara sibuk sibuk terus kabila kada sibuknya disuruh mengambil kiai berangkat saya biar nanti pikir ulun kalau malaikat bertanya pernah dah duduk kumpul dengan orang alim pernah di mana di mobil dari Jambi ke Kuala Tungkal. Rupanya bendaranya ditunggu-tunggu lambat turunnya berangkatnya delay. Jadi tengah hari saya bilang sama supir cari warung nang paling mantap. Saya tidak mau nanya dengan tokeh. Kalau nanya dengan tokeh nanti ambilkannya warung nang paling murah inya yang bayari. Amun supir kannya kada masalah nang mahal kakadinya juga bayari. Nah masuk ke warung nang lawangnya aja betutup surang. Bacaannya durung tarik, tarik durung. Masukkan kami ke warung tuh. Sekali masuk ke dalam tuh pakai AC, nyamannya dingin, kada humap lalu. Cukulah bayarnya. Memang warung bekelas macam mana? Saya lihat-lihat lauknya, mana karas, mana padas. Ulun ni kan kada kau betalan nang karas. Ulun ni 13 tahun kada kau makan nasi halam. Cuman makannya lontong nang kayu bubur nang linak tuh. 13 tahun. Cakanya 15 tahun mau jadi wali sako. Cuman 13 tahunannya 2 tahun juga lagi. Jadi saya kada bisa makan nang karas padas kada beritahan juga. Ulun cari-cari mana lauk nang lamah. Sekalinya ada ulun lihat gulai tahu bakunyong di mangkok 2 himpel. Julun maraha gulai tahu lah nang penting lancar urusan talan menalan. Sekali ulun kuir dimakan bukan gulai tahu ternyata utak sapi. Nyamannya minta ampun. Inilah kata anak muda sekarang, tak seindah apa yang kubayangkan. Saya membayangkan gulai tahu sekalinya utak sapi. Rupanya kiai itu suka juga di utak sapi tadi. Akhirnya makan kami semangkok dengan sidin. Digemberdin pulang kami. Apakah ada tambah gagah ulun? Apabila malaikat bertanya, pernah tak makan sehidang dengan kiai? Pernah. Mana buktinya? Ini ada gambarnya. Rupanya kada pernah juga makan sehidang dengan orang alim. Tanya yang 4, pernahkah di hatinya menempatkan orang alim? C
cinta kepada orang alim, mahabbah kepada orang alim. Kalau pernah dosa diampuni, berganti dengan rahmatnya. Maka kita memperingati haul abah guru kita malam ini. Mudah-mudahan kita dapat menempatkan beliau dalam hati kita, sehingga kita kada keluar meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'ratkan, terlebih dahulu Nabi dibedah dadanya, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan hati Nabi nang sudah bersih, pakai air Zam-Zam. Padahal hati Nabi itu ibarat emas, emas itu kada bisa berkarat. Cuman kenapa dibersihkan? Supaya nambah berkilat. Kada sama hati kita ini bisa berkarat. Kenapa hati nang dibersihkan? Karena hati itu supir kehidupan. Maka nang selalu disentuh mesti hati. Anak tulak sekolah, hati-hati nak di jalan. Laki tulak kepergi jauh, hati-hati pak ya, jangan sampai terkawin lagi. Itu hati nang disentuh tuh hati. Makanya selalu disentuh hati. Ada perbaikan jalan, dipasang mirik. Maaf pak, jalan sedang diperbaiki. Hati-hati. Padahal yang mikir otak, kada ada tulisan di jalan. Maaf pak, jalan sedang diperbaiki. Otak-otak, mau kada ditimbai kawan ke parit, mirik dicoba lah tarai. Makanya hati penting. Makanya ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nudai. Cuman ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai terkawin lagi. Tapi bagus juga tambahannya tuh. Makanya hati ini harus dijaga daripada segala berbagai macam penyakit hati. Ujar Nabi, penyakit hati nang berbahaya tuh ada tiga. Nang pertama al-kibru, karena penyakit sombong. Orang sombong ini ngalih diurus. Inya kada mau disalahkan, tapi katuju nyalahkan orang. Katuju banget. Apabila inya salah, kada kau mailak lagi, inya mencari salah orang juga. Nyaman bekawan salahnya. Oja orang, oh cek, itu sempian di gulu tu ada panau. Mun kami di sana panau, ngarannya bebelang doh. Caranya putih sebukuan nyaman bang. Ini betabul. Nah kayak kue serabi putungan. Bapak nau kata kami ilak lagi sidin. Jelas dah bapak nau digulu. Itu kan kata kami ilak. Hei aja sidin aku biar bapak nau ha. Tetangga sebelah rumah aku berkurap lagi aja. Artinya kalau panau ini berapa lah dibanding kurap. Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa tidak terganggu? Kalinya begeru kan terganggu orang. Artinya apa? Jelek aku masih ada nang jelek pada aku lagi. Coba lihat sahabat Umar. Sahabat Umar itu sahabat Rasulullah yang berani, yang membela Rasulullah. Beliau tersalah sedikit, minta maaf sidin. Mengaku salah sidin. Sahabat Umar ini suatu ketika mengisi pengajian. Mungkin mengisi pengajian itu terlalu lawas, sehingga nang hadir itu ada nang handak bekantut. Makanya ulun di mana aja ceramah kada lewas kada. Kalau kau ada nang sakit parut pulang. Nah, jadi handak bekantut ditahani sidin. Alhamdulillah berhasil bekantut kada bersuara. Tapi berbau. Baunya nih berhembur sampai ke hidung sahabat Umar. Nah, aja sahabat Umar siapa nang wani bekantut di pengajian nih? Ayo keluar sana, bau dua pulang, hanyar bebulik. Nang bekantut pucat. Kenapa kada pucat? Handak keluar ketahuan kawan pada orang bekantut. Cakanang baunya waras. Ini baunya bau tapai buruk. Aduh. Kada katula, kada keluar sahabat Umar marah. Nah, sahabat Ali membisiki, uji sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma nang bekantut disuruh keluar. Keluar berataan, suruh bauduk berataan, hanyar masuk berataan, biar terlindungi nang bekantut tuh. Jadi kada tahu siapa nang bekantut. Kalau inya nang keluar itu sopan inya. Pikir sahabat Umar bujur juga. Amunnya keluar sorangan sopan sidin. Sudah tak kantut kan, kantut tuh kan kada kehendak kita. Kehendak burit. Amunnya kada dilepas kan kada keluar. Jadi sudahlah kata sahabat Ali suruh keluar berataan. Apa kata sahabat Umar? Ulun minta maaf awan nang bekantut tadi tehilap ulun. Ayuha keluar berataan, bauduk berataan. Kena masuk beimbai berataan. Ya Allah nang bekantut tuh sukanya dua kali sehari nyelamat.
Kenapa? Rahasia kada terbongkar. Mau sidin kembali, awak amal sedikitannya. Jago kada membela Rasulillah, tapi kada mau mengaku salah. Sahabat Umar mengaku salah, sidin. Kita ni orang sombong ni, katuju mencari salah orang. Katuju nyalahkan orang. Kadang yang disalahkan kada tentu bujur juga. Ada bukunya ada. Ada cerita di zaman dulu orang tuha buta. Buta, amun kada paham buta picak. Mun kada paham picak kada melihat. Mun kada paham kada melihat buta. Mun kada paham buta picak. Itu rahasia penceramah sudah hampir kehabisan modal. Jadi dibuli-buli kakan sidin malam hari wabillahi taufik kayak lagi nyaman ya di penceramah ini tahu makal lagi bisa. Jadi orang picak ini tuha berjalan di malam hari membawa ubur. Nah membawa ubur tuh lampu culok tuh nah. Jadi liwat di hadapan kekanakan. Uja kekanakan nih ai percuma pian membawa ubur nih tuh. Entarang siang haja pian kada melihat. Apalagi pian nang ubur nih tuha. Buang ke parit hani ai jenang seikong. Buang ke sungai itu. Uja nini perlu kau ketahui. Aku tahu ai jisidin bahwa lampu nih kada menarangi aku. Aku kada melihat juga walaupun lampu colok ni ada tapi paling tidak Yusidin pemberitahuan kepada nang lain aku sedang berjalan nah jangan ditumbur aku Yusidin. Ah kenapa? Karena aku belampu rupanya ternyata betul nang Tuhan ni walaupun kada ada manfaat untuk Sidin tapi ada manfaat untuk orang lain tapi manfaatnya untuk Sidin pulang kada ditumbur orang amun sudah picak berjalan kada pulang tumbur orang kada salah orang lagi. Nah makanya kita nih jangan mudah menyalahkan orang. Orang nih kalau sudah giama, sudah sombong, timbul gingsian. Gingsian. Kada tahu, kada mau bertanya. Ada orang Banjar berjual itik. Itik kan ngak-ngak behintalo. Nah itu itik namanya mana kami sana. Berjual itik. Awan orang kita Jawa. Jadi orang Banjar itik, itik mbak. Jadi orang kita Jawa iki lanang opo wedo. Itik laki itik bini kah? Lanang tu kan laki, wedok, bini. Orang Banjar mana mengerti lanang wedok? Inya pang maju itik itik kang je. Jurang Banjar, jurang kita Jawa, iki lanang apa wedok? Ujur orang Banjar, bisa ai kangai berenang cuman kada laju. Itiknya tu ada. Aduh malisip juga. Orang amun kada tahu bertanya. Orang sombong tu gingsian. Ada lagi kisah kawan saya, bukan saya yang berkisah. Jadi mun kada bujur, kawan tu nang kada bujur. Ulun mengginiin arai. Jadi rupanya orang kampung tulak ke kota. Tulak ke kota tadi lalu disurungi minuman nang serba bekaling. Limun seperila nang warna hirang nang butul kaca tu. Begitu dibuka, cis dia menyambar. Hai janang seikong. Mantapnya minuman orang kota kayak ular sambur. Hanya dibuka menyambur berbuih pulang tuh. Sekali dituang ke gelas menggurak. Wah katanya mantap lagi ini. Minuman banyu menggurak. Jadi akhirnya sudah dituang. Uja tuan rumah silahkan diminum. Diminum, diminum. Jadi kata nang berdua kami kayaknya aja minum mahadang dingin. Jadi uja orang kota ini kada banyu panas kada banyu dingin bahja kami ini tuh ada kada kawa diwawaluhi lagi amun jelas menggurak napanya dingin nampak banget mantang awak orang kampung di akalinya jelas menggurak dah berananyaan berdua sekalinya tuan rumah meminum begitu melihat tuan rumah minum kurang sombong bang gingsilah kalah dengan tuan rumah. Janang kawan kita harus minum juga. Rugi kalah dengan tuan rumah. Melatup-melatuplah situ. Nang penting kita minum. Sekali diminum nyaman. Kada panas lalu. Habis handak lagi. Cuman handak lagi itu tadi. Supan bepada. Itihi butolnya butol kaca. Warnanya hirang. Uja nasi kong tanang. Kita kan belum bulik hari ini. Kita kan nginap. Nah, kita cari seorang ke pasar. Jakawan, apa miriknya? Miriknya tak sebelah sana. Teputar. Pada kau melihat, nak betakun malu gingsi. Sudahlah, kata kawan. Nang penting, botol kaca warna hirang. Selesai.
Tulah kae ke warung nang ada jual butul-butulan, jenang tukang warung, beli apa, Pak? Daklah je tengok-tengok dulu je. Beli lihat hulu je sidin. Rupanya beli lihat tak itihi kicap-cap bulan nang hirang tu. Ha, itulah Pak je mau kami beli tu. Dah dibeli, diambil, dibayar, dibayari, sekalinya terbuka akan pulang. Oh, jenang tukang toko jangan dibuka di sini, Pak. Nanti tertumpah. Kada je kami hendak minum sini, Pang. Jenang tukang jual ni kada minuman kada, Pak. Aing ini cacapan ikan bepanggang. Wah, ya, hanyar kami minum tadi. Mantang kami dari kampung dibualinya pulang. Jelas nyaman dah. Buka haji sidin. Begitu dibuka, minum sidin. Ya Allah, mesinnya beguyangan bulu mata. Tapi karena orang sombong, pantang menyerah. Habis sebetulan berdua. Bulik ke rumah, seminggu bihiraan. Ha. Orang sombong mana yang baiknya. Makanya kita nih hidup jangan sombong. Orang sombong itulah inya kada menyadari dengan asal usulnya. Sombong dengan kemuliaan. Kita ini kada menyadari asal kejadian kita. Kita datang ke alam dunia ini berasal dari tempat yang kotor. Kan kotor tuh. Makanya kita lahir kan kotor kita. Karena kita ini berasal dari tempat nang kotor, maka apabila meninggal dunia masuk ke lubang nang kotor pulang. Sebelah menyebelah mayat orang, awak masuk situ pulang. Kotor jadinya. Karena kita berasal dari nang kotor, nanti kembali kepada nang kotor, maka nang apa aja masuk ke mulut kita, masuk ke parut, keluarnya pasti kotor. Walaupun makan durian nang harum, nang tabel isinya tuh. Kaina bila dimakan hadang iso keluar. Kotor dah. Tekantot aja bebau dah ampih bau arom. Karena kita ni datang dari tempat nang kotor, maka apa nang keluar dari perut kita kotor. Apabila kita taliur kotor. Apabila kita makan muntah kita kotor. Makan minum kebanyakan, bawa guring taliur. Liur tu kotor. Kita ni minta maaf lah. Kalau ditanding-tanding tamahal liur walid pada liur kita. Amun liur burung walid 14 juta sekilo. Liur kita sepikol kada laku. Nang apa nang disombong akan? Makanya kita ni kada boleh sombong. Man tawada'a rapa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang nang rendah hati, pangkat diangkat Allah. Siapa orang sombong, pangkat diturunkan Allah. Sehibat apapun kita, sombong, tebagus orang nang kada pati hibat, tapi jangan sombong. Mana buktinya? Ada kisahnya. Nang kisah saya di YouTube, nang orang tandingan beulah kuih itu. Orang tandingan beulah kuih masing-masing desa. Satu desa beulah kuih behulu kek nih nang kaya di hadapan ulun nih. Tapi hintalunya 40 biji, mantiganya sekilo, gulanya sekilo, susunya satu pot, dikujak, diulah kuih behulu kek hagin tandingan biar dapat juara satu. Nang satu desa beulah kuih sarang samut biar dapat juara satu karena kuihnya aneh, ada lubang-lubang dalam kuih. Jadi juri kayaknya bingung menilai bisa dapat juara satu. Nang satu desa baulah kuih bingka. Kuih bingka itu kan harat. Hanya keciuman baunya lapar dah. Nyaman baunya. Nang satu desa kada umpat bertanding. Uja kepala desa ngapa ibu-ibu kada umpat tandingan kah baulah kuih. Cah jenang ibu-ibu percuma. Nang apa nang diulah. Orang modalnya berhabisan. Awak kada bisa modal. Uja kepala desa jangan kada umpat bu. Ay, kita umpat saja. Nang apa nang diulah aja ibu-ibu. Ulun ja kepala desa ada pisang masak di rumah tuh. Ah, ngintu aja kita tumbuk. Kita ayak akan tapung. Acak akan santan niur. Dibungkus ke daun. Disumap jadi pais. Cah aja ibu-ibu. Dedehrepan manang. Marah aja kepala desa kita kada perlu manang. Nang penting kita ni ikut bertertipasi. Bertertipasi begitu. Umpat meramaikan. Dapatkan umur kadakah. Akhirnya baulah kuih pais. Hari nang ditentukan. Desa nang baulah kuih behulu kek. Datang ke tanah lapang. Membawa behulu dengan penuh bangga. Merasa hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Kuihnya dasar hebat. Wajar hajanya ngaku hebat.
Nang kuih sarang samut datang ke tanah lapang hendak bertanding, dia merasa dialah juara satu. Inya merasa hebat karena memang hebat. Nang kuih bingka datang ke tanah lapang, dia merasa hebat. Kenapa? Dasar hebat. Nang Pais belum datang. Hei, Pais pendudian. Orang terkumpul dah bertahan Pais pendudian. Kenapa maka Pais terdudi? Karena maantar batu tunjulan. Oja inor ikamah jamahai maantar. Oja imah cakda parlo. Tuh suruh ijur tuh matar. Akhirnya batu tunjulan. Terpaksa bini arwah Haji Adul mantar. Sudah imah maantar. Bini arwah Haji Adul tadi imah maantar. Langsung Ahidin hilang lagi. Japanatia, siapa punya Pais? Seikong dan tenang mengakunya. Miri supan jana seikong. Rupanya pas handak penentuan penilaian siapa nang dapat juara satu, rupanya turun angin ribut kayak tadi. Begitu angin ribut meniup, debu nang ada di sekitar tuh. Habis terabangan tertutup kuih di hadapan juri tadi. Periksa juri kuih bulu kek, habis tertutup debu, nol nilainya. Cari ibu hulu nang sarang samut ke debu lubang lagi, tetapal lubangnya. Cari kuih bingka, kada berupa bingka lagi. Nang selamat kuih Pais cuman lagi. Nah, maka juri terpaksalah menentukan nang dapat juara satu adalah Pais. Manta wada'a rapa'ahullah wa manta kabara wada'ahullah. Jangan coba-coba menyentuh sifat sombong. Kita walaupun hebat, kada boleh merasa hebat. Apalagi memang asli kada hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Kita kada payah menyuntuhkan kepada kita, contohkan saja kepada gulai nangka. Gulai nangka itu kenapa maka hebat rasanya? Orang Tungkal bilang nyaman gulai nangka. Orang Jakarta bilang nyaman gulai nangka. Ulun di Kalimantannya ada surungi kawan gulai nangka kemarin tah di mana? Nyaman gulai nangka. Di mana-mana nangka dikenal orang. Tapi nangka hebat karena ada kerja sama bumbu. Maka nangka jangan merasa hebat seorang. Ujian nangka ulun nang paling hebat. Sempat tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung. Oja garam, hai nangka, kalau pian merasa hebat seorang, kami garam sungguh tersinggung, maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Bagaimana lagi nasib gulai nangka? Amun kada begaram. Berarti hebatnya kita nih, kada terlepas kerja sama orang lain. Orang kampung merasa hebat. Bertandingnya ujian nang orang kampung ibu nang hebat. Karena kalau ada orang sukses mesti ibu angkat hebat sempian. Ujian nang sekong kada telunjuk nang hebat. Karena kalau telunjuk nang menunjuk orang menggawi. Tuh jauhakan dong. Jauhakan, mau menjauhakan orang. Berarti kan telunjuk nang hebat. Jah jana sekong kada bisa. Walaupun macam mana hebatnya, kalau telinga gatal siapa yang masuk? Kalingking. Paling nyaman dah. Ojo orang kampung ini aja kita bertanding holo. Usit holo. Siapa yang menang? Berhadapanlah telunjuk dengan ibu, kalah telunjuk, ibu menang. Han loko aja. Betul kan ibu nang harat. Sekalinya berhadapan dengan kelingking, ibu kalah. Kelingking tidak boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadapan telunjuk, kelingking kalah. Telunjuk kada boleh merasa hebat. Berhadapan ibu, telunjuk kalah. Ibu kada bisa merasa hebat. Berhadapan kelingking kalah. Siapa yang hebat? Tidak ada yang hebat. Yang hebat, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Sudah bercerai, runtuh pulang. Nasib. Apa maka baru runtuhan. Kawin pulang apa payahnya meliset jo ibu-ibu ni. Makanya kita ni kada boleh sombong. Nang kedua, penyakit hati nang berbahaya wal hasad, punya penyakit dengki. Kita ni kada boleh dengki awan diurang. Untuk apa dengki? Orang dengki ni hidup kada nyaman. Melihat orang bertukar tipi garing seminggu. Melihat tetangga bertukar kulkas sasak napasidin. Melihat tetangga nukar mobil mati kada ketahuan. Itu kan sengsara orang dengki. Untuk apa kita dengki? Rezeki kada pernah tapa huruf on orang. Kita ni berdua beading aja kada suah tapa huruf rezeki. Kami berdua beading sama-sama munduk di Pekalongan.
saya sekolah di kampung, ading ulun di kampung ya. Karena kami ini orang kampung, Pak Ai. Makanya bahasa Banjar di sana. Cuman Banjar Sasat karena aku di kampung. Ini ampih aku jadi Banjar Sasat sampai ke Banjar akhirnya. Alhamdulillah berkah guru Sandi ini dengan segala penetia di sini sampai saya ke sini ampih Sasat. Saya di kampung. Kalau melihat YouTube tepian mengira ulun orang kota. Pada asli orang kampung. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Ya, penampilan orang kota pada orang kampung. Sekalinya saya tamat di kampung, tulak saya ke Kuala Tungkal, masuk sekolah Aliyah PHI. Nang gurunya sepupu sekali dengan tuan guru Bakhir Berbay. Imbah di PHI, tulak saya ke Pakalungan dekat Habib Lutfi. Ading saya 42 munduk ke situ. Uji ulun ikam ke lain aja, kada mau. Antar saya ke lain ke daerah Wono Peringgo setengah bulan bulik juga. Masuk pulang ke Pakalungan membuntil dang sanak terus. Ampih ulun munduk, ampih juga. Nikah ulun, nikah juga. Ulun dapat kakaknya, bantainya adingnya. Jadi kami bodoh bading. Bini bodoh bading. Ini bini saya tinggal di hotel kepanatan. Itu gini anak umpatnya ke sini. Saya undangan ke sini hendak tulak hendak umpat juga. Pikir hati membawa ini orangnya pemabuk, kada tahan banyak bermobil. Nah, jadi rezeki itu kada pernah tepahuruf walau bodoh bading. Rezeki itu maharapkah kada kah? Kalau ngintu kada rezeki kita kada dapat. Kami pernah diundang acara rajaban jangan salah di satu kampung. Jadi ulun sebelum tulak makan hulu. Sekali sampai di tempat dibawa penetia ke rumah dulu. Julun langsung ke masjid aja, dah ke rumah dulu seteja ada hajat. Sekalinya disuruh makan. Makakah lauknya ai ikan tuh menyeberang piring. Buntutnya seberang sana, kepala seberang sini. Ganalnya hundang tuh satangnya ganal pada tali mek nih. Maka saya sudah makan di rumah tadi. Ya Allah melihat ngintu tuh menyesal aku makan di rumah tadi. Ih, ya aku cakap tahu kada makan aku di rumah tadi. Nang ngaran kada rezeki. Dak bisa, dak bisa. Kada kau makan saya. Nyicip sedikit cuman. Tahun dudi mak undang pulang. Kaganangan tuh. Bilang saya dengan bini saya, aku kada makan di rumah. Ulun makan di sana aja. Karena di sana disiapakan. Tulakai kada sarapan gitu. Sekali sampai ke sana langsung dibawa ke masjid, kada lagi ke rumah. Mungkin pikirnya ustadnya sudah sarapan juga. Ngintu tahun halam. Amun ini ulun belepar, aku mahadang habis acara bakunang-kunang mataku kejadian. Maharapan diurang. Saya undangan 2 malam tuh. Undangan 2, syuting orang 7 hari, satunya biasa orang sugih. Orang sugih nah syutingnya Mbak Isa. Hafal lain dengan orang sugih tadi mun kada sup ayam kampung, sup Betawi, amun kada nasi samin. Jadi nang makan pertama tuh sup panas awan ikan nila besambal. Ulun hendak bertambah kegenangan. Nang Mbak Isa tuh maka barusnya berasulok pulang tuh nang lanyap di rakungan tuh. Nah, jadi saya tergenangin tuh. Jadi saya kada banyak kada makan, kada bertambah kada jakawan bertambah Ustaz. Ndak aja ulun. Ulun masih ada syuting lagi tambah tambah. Kena kada kau makan lagi di satu tempat. Soalnya tulak nang Mbak Isa habis baca doa apa yang keluar? Bubur kacang. Aduh meleset. Makanya kita nih mun kada rejeki kada kawa diharap gin kada dapat, tapi mun rezeki kita kada diharap gin dapat. Saya pengajian imbah maghrib 1, imbah isya 1, imbah maghrib, imbah isya, saya hendak langsung ke tempat pengajian. Ujar panitia jangan guru ai naik ulun ke rumah disiapkan sudah makanan. Ujar ulun kada amun ulun makan dahulu kada sawat ke pengajian. Ujar nang panitia kada nyaman guru ai aja sudah disiapkan. Julun marah bagian ulun hagin kawan-kawan saja kada usah saja dengi setumat buka sekalinya membawakan habungkusan ku kacak-kacak ya ku apalah isinya nih amun ada sapit berarti undang galah begitu sekalinya berdidi-lidi rupanya sati rupanya 4 bungkus sati terpikir saya yang namanya rezeki walau ditolak tetap dapat malah bebanyak. Kan andai kata saya tadi naik ke rumah orang tuh paling sebungkus.
karena saya tulak 4 bungkus. Makanya rezeki itu kalau bisa ditulak-tulak saja dulu. Pak insyaallah luput bujur pian. Itu kebetulan cuman nengaran rezeki ngarannya. Kadi diusahain kalau rezeki kita sampai aja tuh. Ada kisah kawan saya nih, kita biar jangan bihirion orang. Ada cerita kawan saya di kampung tuh ada buaya ganas di sungai. Orang kada wani lalu. Terpaksa kepala desa mengundang orang nang jagau-jagau dah. Pawang-pawangnya diundang semuanya nang jagau-jagau. Tapi kepala desanya pang mantan jagau juga. Jadi sudah kumpul semua, ujar kepala desa, saya mengundang kalian tuh, melihatlah di paret dah. Melihat tai jurang jagau-jagau. Itu buhaya. Tahuai aja si Den. Buhaya tuh ganas. Tahuai aku aja si Den pada ganas. Sekarang masalahnya orang kada kawa lalu. Siapa nang sanggup mau usir buhaya itu? Kalau inya lari dari parit nih, selamat nang mau usir, upah duit 5 juta. Nang jagau tadi mendengar 5 juta tadi tertarik juga. Tawaran tinggi 5 juta bahari. Cuman jagau ini tadi kada mau. Pang langsung tajun. Ambilnya buah nior lo. Nang gumpa itu timbainya menyambar. Timbai apung nipas sambarnya juga. Ini jurang jagau gila tajun ke bawah nih. Jagau-jagau juga. Ini sama antar nyawa. Akhirnya ungkung-ungkungan duduk di pinggir sungai tadi. Hendak bulik supan. Jatuhlah martabat jagau kalau bulik. Maka banyak kawan. Inya nih saling baka hendak. Mudahan ada nang bulik berdahulu. Artinya jangan inya nang berdahulu. Supanlah orang jagau kalau bulik surah kurang. Paksa ibadang. Tapi dikira kepala desa tadi, ungkung-ungkungan duduk tadi memikirkan hendak tajun. Rupanya memikirkan hendak bulikan. Cuman supan bulik. Akhirnya lama-lama sekalinya mencabau tajun sikong. Begitu tajun ke bawah, disambar buhaya, berkelahi. Ragapnya buhaya, cocoknya mata buhaya, buka buhaya itu. Rupanya Pak Ai buhaya itu amun matanya dicocoknya buka. Amun kada percaya, coba kan harina. Cuman tanggung jawablah keselamatan masing-masing. Ulun mendahkan caranya cuman. Sekali naik ke atas betepuk tangan orang banyak. Alhamdulillah masih ada orang jagau nang sanggup mausir buhaya. Lapang kita kada terganggu lagi. Soalnya sarik si Den. Mananya? Uji si Den. Uji orang sabar hulu. Duitnya kapla disa yang ingkuti. Mananya aja. Itung hulu jurang. Bukan duitnya. Yang menjuung aku tadi mana presiden rupanya dijuung orang mendai ai mencabau tajun siapa yang bungol tajun ke situ karena ada nang menyinggol tegugur ai sidin ha tapi nangarannya takdir dapat duit 5 juta walaupun tajun terpaksa bukan kehendak seorang makanya raja kita kada kawa dia kali kayak apa mun raja kita seitu pang dah kami bertiga kiai kami, kawan saya dari Riau, saya dari Provinsi Jambi. Jadi di Pekalongan itu ada di pegunungan Padang Durian singgahan kami. Jadi ditukarkan orang kampung durian, nang paling bagus dibalah, kami bertiga menghadapi kiai ulun, kawan ulun, dengan ulun, bertiga. Hah, kada sama, rejeki bertiga ini kada sama. Kiai saya memakan soteng juga, karena tangan sidin sakit. Kada dapat kau makan sidin asal merasai kawan saya sebuting juga. Kenapa? Nya kada bisa makan durian. Siapa yang menghabiskan? Akulah yang mengguhitnya. Hah, antara kami bertiga sama pada menghadapi durian, sama pada berdudukan, tapi rezeki kada sama. Ini ujar kiai saya, inilah rezeki nang sudah ditakdirkan Allah. Kau di Riau sana, nang ini di Tanjung Jabung Barat, saya Pekalongan, bertemu di pegunungan, mencari rezeki nang sudah ditakdirkan Allah. Banyak orang sudah nama ikuti durian, tuh, tapi kada rezekinya lapasnya pulang. Datang kami ikuti, langsung belah, kada sama pulang. Begitulah rezeki, kada pernah tertukar dengan orang lain. Maka kita kada perlu dengki dengan keberhasilan orang lain. Tapi dengki dengan orang sukses, orang sugih. Kenapa kita dengki dengan orang sugih? Kadang-kadang sugih susah, sugih kadang menjamin juga hidup lebih tentram daripada orang susah.
kadang tanang susah pada orang sugih. Orang sugih hanya terkilipan mata hendak guring berbunyi telepon, barang masuk terpaksa menelpon anak buah pulang. Anak buah kada terpaksa turun ke gudang pulang mencari kada jenak guring. Amun orang susah ya manang ada berbunyi HP, kadang dua hari dua malam kada berbunyi HP. Sekali HP berbunyi salah sambung pulang bangsatnya sidin. Kenapa awak nyaman berubah HP berbunyi ungah banget siapa nelpon sarannya salah sambung minta maaf pak ya. Awak makan nyaman berubah bangun. Amun orang sugih kada tanang sidin guring. Amun telepon ada masuk barang masuk anak buah kada kan kada tanang. Orang sugih kadang-kadang hanya terkilipan mata bunyi kekerakas dihiga dikira maling semalaman kada guring. Orang susah kekerakas maling dihiga hayan tikus. Kenapa ada yang dicuntan tanang. Orang sugih hanya berebah pegenangan lawang kada besunduk bangun pulang bepuat menyunduk lawang mengunci lawang. Mun orang susah berebah pegenangan ai besunduk kah lawangku cah ada bepuat lagi nampang disunduk percuma. Mun ada kucing bekarat tertumbur lawang tu bungkas hagin nangapang bekunci kada takutan kah dicuntan maling nampang nan cuntan maling biar cacahan asam ada semangkok. Amun itu dihirup tarai juga mau sakit parut maling itu. Ada purharang sebuah baikat dawai pulang tu, mau diangkat dapurnya tertinggal buritnya. Ada kawan dia cuntan, nyaman kan? Apalagi berdiam di kampung padang sungai, hanya menukar kalutok, menukar pumpong. Mun banyu pasang bunyi kakalutok, ha pumpong. Itu bangun tuh, kalau ku pumpong awak kan dicuntan orang. Amun orang susah, kakalutok bunyi pumpong, cah mengaruh haidin guring. Kenapa? Kada bisi pumpong, biar ada bisi perahu jungkong, di berumahan beting kulup. Ngintungin bucurnya enam, kata kawa dituturunakan, turunakan ke banyu, belum dibuati karam terdahulu dah. Nyaman loh kok. Kada mesti. Makanya kita jadi orang sugih alham, jadi orang susah sabrai. Nah dia apakah dapat anak bungas alhamdulillah, dapat anak kada bungas kada masalah, anak gagah banget alhamdulillah, anak awak kada bungas, anak orang bungas banget, anak awak masya Allah kaya sabut berendam. Marah kada papa, jangan dengki. Kalau dengki kena macam-macam, maka tetangga tadi bisa anak bungas, mamanya kada bungas, abahnya kada bungas, kenapa anaknya bungas? Perhatiakannya anak warni bungasnya ai mirip awan nang adul di sebelah itu. Lalu timbul fitnah sesalah nih dapat di situ ini jahat kan? Orang dengki kan macam-macam sambatannya. Marah orang bungas anak awak kada masalah. Kenapa? Karena orang bungas kada menjamin dapat laki gagah kada menjamin. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Tapi ada ya orang gagah juga dapat bini bungas. Contohnya aku. Saya nih orang bilang mirip Afgan Ustaz. Iya, orang Pekalongan nelpon Ustaz ya. Ada ulun melihat gambar Ustaz mirip Afgan. Penasaran ulun. Ulun aja kada tahu kalau ulun ini gagah pada sadar. Jadi ulun ambil santri, coba putarakan videonya Afgan tu mana orangnya. Sekali diputarakannya bernyanyi Afgan berkacamata agak belubak HPP-nya. Nang judul lagunya Kehilangan Cinta judulnya. Ku perhatikan dasar mirip bujuran ulun. Kada beda tipis lah 11-12 lah. Bini saya kayak Ayu Tinting. Cuman kada umpat ninya di penginapan tadi. Tapi Bu Ai, orang bisi laki gagah kada lebih menjamin lebih tenang hidupnya daripada nang bisi laki kada gagah. Kadang-kadang bisi laki kada gagah tenang hidupnya. Nang bisi laki gagah jantungan. Hanya dikuruhingi orang laki merangut dah. Amun laki kada gagah dipandiri orang gin merah. Uji sidin ini. Siapang nang handak uji sidin. Amun laki gagah imbah menerima telepon sekalinya ambil baju ambil kendaraan NMAX tu nah malam minggu pulang tu cecerucut betingoi pakai parfum ke sebelangka senang gembira berangkat nak ke mana kah tujunya ditakuni kada menjawab ibu kada tenang di rumah hadangi malam sampai jam 1 kada datang kemana inya ni jenang bini. Ditelepon naik sekali ditelepon nomor yang anda hubungi di luar jangkauan. Nah dimati isi din rupanya gelisah nang bini di rumah ambil cawan hendak minum tahempas pulang pacah cawan pertanda apa ini itu ada di film Indosiar.
Biasanya kalau nang bini mengikuti cawan pacah, mesti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Tapi kalau bisi laki kada gagah, jangankan jam 1 kada bulik, 2 hari kada bulik kada masalah. Ujian nang bini melakan kada humak aku di rumah. Kan nyaman kan. Makanya kita nih jangan behiri awan orang. Sedikit lagi. Nang ketiga, wal hirsu. Kita nih jangan terlalu tamak, jangan terlalu berambisi dengan dunia. Dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini menipu, apakah ada menipu? Awalnya kita nih gagah, sudah tuha apa ada lagi? Ulun nih lagi anom kayak Samsul Bahri. Sudah tuha kayak dituh meringgi. Tuh, ibu-ibu tuh lagi anom kemarin banyak nang kayak Ayu Tinting. Sekali malam nih ada nang kayak Mak Lampir. Kan menipu kan? Menipu. Untuk apa kita terlalu berambisi? Kadang-kadang kita nilah bercari harta kada peduli dengan kesehatan. Kita sudah jadi orang berharta garing, kada peduli dengan harta pulang. Hendak berobat berapa aja jual semuanya. Jadi terbuli-buli. Jadi bercari kada ingat kesehatan, kaina sudah sakit mencari kesehatan kada ingat dengan harta. Habis terjual sampai ke tangga kada masalah. Asal sehat pulang. Makanya kita ni awan dunia ni sesadang aja. Dunia ni membosankan. Apa kada bosan? Hari-hari makan lauk ikan karing. Bosan. Hari-hari makan lauk daging. Bosan. Hari-hari makan lauk nang undang galah. Bosan. Membosankan dunia. Dunia ni buat sangsara. Hari-hari makan undang galah kolesterol. Hari-hari makan daging tensi. Hari-hari makan kerupuk belinju asam urat. Hari-hari makan di warung, duit habis. Nah, jadi dunia ini buat sangsara. Makanya kita dunia dikejar, tapi akhirat jangan terabaikan. Soting lagi. Sebelum Nabi diberangkatkan, dibekali ke dalam dada Nabi Helman. Sifat Helim. Helim itu tidak gampang marah. Tidak gampang emosi karena punya sifat pemaaf, lapang dada, penyantun. Maka Nabi itu ahlam manas wa asja'an nas. Nabi itu paling penyantun manusia, padahal Nabi paling berani. Makanya kita ini memilikilah sifat jangan gampang marah. Imam Khatim al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa amalan supaya hidup tentram, nyaman, damai? Uja Imam Khatim al-Asam, empat nang diamalkan. Nang pertama uja sidin, kalau ada orang buat salah lawan kita, maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah. Karena kalau kita membalas salah, nanti talabih. Talabih, ada kawan saya bercerita. Orang ini tulak ke pasar pakai pompong. Di sini kalau tok je. Pakai pompong, begantung di jerambah mahadang banyu pasang. Musim durian, sidin nukar durian, urak kajang, benaung. Duduk sidin maungkong makan durian. Sekalinya datang pompong nang berikutnya, tatumbur pompong sidin. Tejungkang sidin, tekipai durian di tangan, sarik sidin, keluar dari kajang. Ngapa kau tumbur pompong kau? Uji sidin. Uja orang nang menumbur, sabar pak, biasa kayu sama kayu bahantam. Ambil din kulit durian tuh, kerukutakan din ke muhanya tuh. Kata yang dikerukutkan, ngapa pak kau kerukutkan ke muka kau kulit durian? Biasalah pak aja, kulit sama kulit bahantam. Iya, tapi kan lain kulitnya. Kulit muha dan kulit durian kan seimbang. Kawan buat salah dengan kita, pompong lengsak. Sekali kita membalas, muha kawan rakai. Makanya kita nih hidup jangan bermarah-marahan, tapi hiduplah bersayang-sayangan. Kalau kita bermarah-marahan bisa nikat. Kawan saya bercerita, ada orang tua umur 70 tahun lebih dah, datang ke rumah dokter karena banyak penyakit, hendak mengadakan konsultasi. Konsultasi, menceritakan penyakit, minta jalan keluarnya, namanya konsultasi. Jadi, oh jenang tuha dokter, apalah salahnya ya? Ulun ni karapan yang kepala. Ya dokter pian berapa sudah umur pak? 70 tahun lebih. Ay biasalah pak, ay ya dokter. Ngintu tu dasar bawaan orang umur 70 tahun.
sakalnya betakon pulang, napakah lih dokter je, aku ni karap sakit pinggang, je dokter biasa ai pa ai, nyintu dasar bawaan orang umur 70 tahun, saik si den. Ih, nampak banget mandarna kutuha aja si den. Cakap padahal kebanyakan bebongkok, kayaknya man mengurangi. Ini 70 tahun nyindir nian. Ni je si den pikir hati, sebakas lagi kau bersurah 70 tahun, melapau tangan sebelah ke kepala. Sakalinya, kenapa li dokter ya? Ulun ni karap bangkak batis bangun pagi. Uja dokter biasa lapa, itu dasar orang bawaan umur 70 tahun. Lapau tampar din sebakas. Kata dokter, ngapa kau tempiling saya pak? Biasalah dokter aja, ngintu tu dasar bawaan orang umur 70 tahun. Nah, makanya yang diturutakan, sarik tu yang diturutakan. Ada kisah, orang laki bini, bini penyarikan, laki kada peingatan. Ngalih itu. Maka laki bininya ini 4P. Penyarikan, pemamayan, perangutan, perajuan. Lakinya pulang kada peingatan. Tulak pengajian. Makanya laki ini rajin. Tulak pengajian bersepeda. Tapi payung bawa taros. Kada tahan kehujanan. Ulun ini tahan kira kehujanan. Makanya betong kulok tadi. Mau kehujanan bisa minik kepala. Bisa betukan, jadi kada tahan. Makanya ulun ditungkal tuh, mun pakai kendaraan, mesti ada yang kotakan payung di hunda tuh. Jadi kena pian apabila katungkal, panjang umur, ada rejeki, tetamu kendaraan, ada payung bersangkut di kendaraan tuh. Nah tuh pak, hunda aku tuh ah. Mun pian menukar hundang galah ke apakah sangkutakan lah situ tuh, kada bapak kata ya. Sampai ya ke rumah aku. Jadi rupanya tulak ke pengajian, sangkutakan payung 4 pengajian. Nang ngaran orang kada peingatan, begitu bulik payung tertinggal. Sampai di muhara rumah bini melihat laki kada tebawa payung, sarik si den. Mana payungnya abahnya aja. Masya Allah jenar kita tinggal umanya ai. Model begini pengajian abahnya ai, cakap raya ha. Hari ini syuting payung hilang. Kini untuk syuting pulang. Takur pengajian. Hei cakap depat, coba aku takutin nah. Ingatlah, apa yang disampaikan guru tadi. Mau jenak laki, jangankan mengingatkan ngintu, payung kau jangan diingat. Oma jenak bini, ay, napa nasib aku dapat laki, nak ada peringatan ini. Sarik sedin, marah jenak bini ikam, isok tulak ha pengajian, tapi kada boleh payung lagi. Hendak hujanan kah, hendak besah kah, hendak jimus kah, hendak uyuh kah, hendak garing kah, hendak mampus. Sekali aja nang bini pilih-pilih mata laki kada nang jawab. Kenapa? Bukan takutan nang bini, cuman bini tawani pada laki. Sekalinya malam nang bini berpikir, kasihan abahnya tulak pengajian kada bepayung. Berusilah kehujanan, garing, marah surang tuha garing. Baik jenang bini aku mengalah, ada duit sedikit lagi. Hai ini jen aku tukarakan payung hanyar. Marah jusidin aku kubungkas tabungan gue nih nang panting sidin bepayung. Rupanya pak ai bini penyarikan tuh rupanya hatinya baik rupanya. Hee, makanya ibu-ibu nang sudah telanjur pemarahan, teruskan ha pemarahan. Hee, asal hati baik tukarakan pulang payung syuting. Nih hati-hati abahnya ai, ikam jangan tertinggal lagi lah. Nih payung-payung hanyar, ikam bila tertinggal ikam kuhukum guring di pelat parah aja ikam kada boleh masuk. Tapi kira nang laki, maka penakutan banget. Nang laki ini dihantu pucung. Ini jenang laki bisa mati tadiri. Aku ini akhirnya tulak pengajian hati-hati. Macam mana cara payung supaya jangan tertinggal. Dikapit sidin. Orang pengajian, umpat pengajian bakapit payung. Orang bersalaman kuliling payung bakapit. Tersangkut-sangkut hidung kawan payung kada masalah. Nang panting payungku selamat ya sidin. Sampai ke rumah payung masih bakapit. Sanang sidin. Umanya-umanya coba lihat. Nah payung selamat dah bawa bulik. Hei jenang bini payung di bawa bulik. Sepidamu mana? Parah lagi, mun tadi ada jo payung tertinggal. Ini sepeda. Amun telur dimarahi bukan bertambah pintar, laki tambah ongol. Makanya kita ini jangan bermarah-marahan. Nang baik tuh jo guru saya. Berbuatlah apa nang disukai orang. Jangan berbuat apa nang kada disukai orang. Laki berbuat apa nang disukai bini, jangan berbuat apa nang gak disukai bini. Bini berbuatlah apa nang disukai laki, jangan berbuat apa nang gak disukainya. Apa nang gak disukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya awan laki tetangga kada boleh.
Abahnya nih 10 tahun dah berkeluarga, kada pernah tertukar kendaraan. Coba lihat tuh laki inor tuh. Hanya 3 tahun orang berkendaraan motor sudah. Awak sepeda aja kada bisi, itu rawan kuantan takipai ditandang laki. Kenapa? Itu kan kada disukainya yang digawi. Laki kada boleh jua memuji bini orang di hadapan bini seorang kada boleh. Ada kawan saya kiai, kawan saya tuh, tapi lebih kurang umurnya wan ulun, bisi pembantu bebini bungas, tapi pemberang. Ujian nang laki aku umanyai walaupun bungas, amun kada apikan ni kada ketuju aku. Sekali nang bini besurah, coba ulang sekali lagi pak, napa tadi jah? Ada wani lagi mau ulang, takai mau ulang kalau kita kipai narai cintong kadehi. Itu bini kiai itu, apalagi bini Pak RT. Maka RT jangan sapu puji bini orang. Amun nak nyaman tuh nak memuji, puji aja bini seorang. Bilang dengan bini kita, dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal kadapnya minta ampun. Ini bini orang dipuji. Ibu-ibu berbuatlah apa yang disukai laki. Laki berbuat apa yang disukai bini. Amun bini hendak bertukar baju seragam, tukarkan. Bini hendak bertukar kalung, tukarkan. Bini hendak bertukar gelang, tukarkan. Asal ada duitnya. Bini kayak itu juga. Amun laki hendak minum kopi, ulahkan. Nya hendak minum teh, ulahkan. Nya hendak makan cincau, cincaukan. Nya hendak bulah makan limping, limpingkan. Nya hendak kawin pulang, kawinkan. Aman lah tuh. Dah aku bergaya cuman. Kini ibu-ibu sarik pulang. Aku ada kisah. Aku mau kisah ini ampih lagi. Kisah orang hendak berbini dua. Cuman nang bini kedah pun ngawinakan lakinya. Cuman nang laki ini pintar juga tuh. Makal. Pura-pura gering. Biasa sigar aja. Sekalinya hendak berbini dua. Aku gering terus. Seminggu tuh dua kali gering. Besimbungkun menggetar. Ulun ada dikirimi videonya. Di WA, gimana kedepatnya mungkin di YouTube lo kedepat. Aruno, jenang bini, apanya ayahnya? Gering aku aja. Gering apanya? Gering pang aja. Gering mengapa? Biasanya kan kada gering. Kenapa maka gering? Kalau ku ada nazar hanih, jenang bini. Adakah bisa nazar? Ujo orang abahnya ay, amun ada nazar kada digawi, penggeringan. Adakah coba ingatakan? Ada aja aku bernazar. Nazar apa garang jenang bini? Aku takutan aja. Amun aku berpandah kalau ikam sarik. Oh mau jenang bini. Ayo nang apa nang aku sarikakan. Amun ngintu hagin kesembuhan abang. Apa nang kada bisa aku lakukan. Nah ini kan hebat deh nih. Masuk sudah nih pembicaraan. Aku nih ya halam bernazar. Handak berbini dua aja. Hah jenang bini. Handak berbini dua. Kenapa lambat bepadah jenang bini? Orang dari halam bepadah, tinggal tunjuk aja nang mana ikam handak. Wah, sanang ai, colok baju menggogor anak tulak. Oh jenang bini hadangi hulu, aku masahkan parang panjang. Oh jenang bini laki, hagi napa parang panjang? Lah kan aku sudah bersurah, hendak kawin tinggal tunjuk aja. Tunjukmu ditinggal. Oma jenang laki, amun tunjuk kota tinggal paget. Hei, sakit aku. Oh jenang bini sakit telunjuk menang kau tinggalkan. Tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Itu ada di film Indonesia juga itu sama. Cuman tahu nang laki ini panjang juga pikir. Orang anak bebini dua ini tahu lihai berpikir. Isok pulang ungu-ungut duduk. Jenang bini, napa pulang ayahnya ungu-ungut garing kah? Kada aja. Ngapa tuh ungut? Aku ni jadi tak ungut mikirakan. Aku ni hanya bulik dari paranormal. Beperiksa garisan tangan. Garisan tanganku ni ditakdirkan Allah berbini dua. Sementara ikam ni kada hendak. Jadi bingung aku. Takdir berbini dua. Ikam kada hendak. Han, bingung aku. Aku gin jisidin jua sudah periksa ke paranormal. Garisan tanganku nih, jisidin salah sedikit bisa membunuh laki. Amun kayak itu jenang laki, ayuh acupai gitu kada jadi ah. Nah makanya kita nih selalu berbuat apa nang disukai orang, jangan berbuat apa nang kada disukai orang. Nabi itu punya sifat helim, tidak gampang marah. Nabi pemaaf, Nabi penyantun, Nabi penyayang.
maka hiduplah kita bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan, biar kita hidup tentram dunia wal akhirat. Selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram, Guru Kiai Haji Fakhruddin Nur, yang sudah menyampaikan tausiah atau ceramah beliau kepada kita. Banyak iktibar, banyak ilmu yang dapat kita ambil pada pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Menginjak acara berikutnya, kembali kita mohonkan kepada guru kita untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dair. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Kembali kita sampaikan ucapan beribu terima kasih kepada guru kita yang telah hadir di tempat kita pada malam ini beserta rombongan. Mudah-mudahan sidin serombongan diberikan oleh Allah kesehatan keafiatan dalam perjalanan dakwah sidin di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan kin satu saat kesini pulang kena. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula pada doa acara kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan, kita lakukan di tempat ini, berataan diterima oleh Allah sebagai nilai ibadah dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ulun salaku khadimul majlis, sekali lagi mengucapkan ampun dan maaf serta terima kasih kepada pian berataan khususnya yang kau hadir. Mudah-mudahan segala amal jariah pian, amal ibadah pian yang pian sudah sumbangkan untuk kelancaran majelis ini, sekaligus tadi menyampaikan ada daripada kawan-kawan perkumpulan apa kumpulan daripada sedekah pian tadi sekitar 7.219.000. Terima kasih banyak, jazakallahum jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan beratan dibalaskan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aqu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang belum dapat intalu tadi ada masih? Jadi dihadiahkan aja beratan gensen pian. Banyunya kalau ada sisa bawa aja. Angkat dapat.